Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ibu kita tercinta, Bunyai Haja Rifatul Mahmuda. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya. Happy birthday ibu. Selamat ulang tahun buat ibu Nyai Rifatul Mahmuda yang ke-55 tahun. Semoga panjang umur, diberi umur yang barokah, sehat selalu, selalu dalam lindungannya, diberi rezeki yang melimpah, pondoknya semakin maju. Selamat ulang tahun Bu Nyai. Untuk Ibu Haja Rifatul Mahmuda, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ibu, ibunya, kami semuanya. Semoga dengan bertambahnya usia ibu semakin bermanfaat usianya dan semakin barokah dan menjadi ibu panutan kita semuanya selamanya. Selamat ulang tahun yang ke-55. Selamat ulang tahun untuk Ibu Haja Rifatul Mahmuda. Semoga tetap sabar mendidik kita. Terus al-amanah. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah di sisa umur beliau. Terus selalu dilancarkan rezekinya. Sanayu wa ibu. Selamat ulang tahun ibu. Semoga segala hajatnya ibu dilancarkan dan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi umrikum. Semoga rezekinya tambah lancar ibu. Amin. Dan semoga sehat selalu. Barakallah. Umrik ya umi. Sanahillah ya um. And happy birthday my mom. Di ulang tahun umi ini yang ke-55 doa dari kami, semoga umi diberikan umur panjang, sehat, barokah, dan tentunya nanti bisa selalu mendoakan kami, selalu mendoakan anak kami, dan mungkin ada tambahan dari semoga Umi selalu sehat, semoga Umi panjang umur, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keturunannya, anaknya, cucunya juga. Dan semoga Umi selalu diberi kesabaran dalam memilih kami semua. Dan tentunya nanti mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga bisa berkumpul di surga kelak. Dan Umi jangan lupa ya, nanti doakan ini yang ada di perut ini. Doakan semoga nanti Umi bisa menangi sampai wisuda ini cucunya. Sampai yes. Anak yang sekian dan sekian dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang paling membahagiakan bagi saya pribadi karena ibu sedang berulang tahun. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun pada diri doa. Semoga ibu panjang usia, berkah kehidupannya, dan senantiasa mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang selama ini Allah berikan, saya sebagai seorang suami merasakan betapa indahnya menjalani kehidupan bersama ibu, dan anak-anak juga bisa merasakan betapa ibu berperan demikian luar biasa, sehingga anak-anak kita 5 orang tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, soleh dan solehah.
sekali lagi kepada Ibu, selamat berulang tahun. Kami semua berbahagia dengan kehadiran Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pengasuh pesantren modern Al-Amanah Bapak Kiai Haji Nurholis Misbah beserta keluarga, Dewan Ustadat yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dengan keadaan sehat dan afiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawaina as-soliha al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, acara inti. Kepada yang bertugas, disilahkan. Sanahil wah ummina, sanahil wah ummina, sanahil wah, sanahil wah, sanahil wah ummina. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Nuridu an nu'tiya lakunna ila'an wahidan wa jamilan. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu Thank you.
dan video untuk ibunya Yah Jari Fatun Mahmuda dari Dentri 2017-2018. Pertama saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat pada kita semua sehingga kita di depan gedung putih ini selalu diberi kenikmatan gembira, khususnya saya dan anak-anakku semuanya. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Habibina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi bimbingan kepada kita berupa Islam, iman dan ihsan. Yang ketiga, saya sangat berterima kasih kepada anak-anak. Surprise betul, saya nggak nyangka ya. Surprise. Tadi saya pada maghrib lewat sini anak-anak kok beber kloso apa? Ini beber-beber, katanya ada bahasa. Ya. Tadi di sana saya di, bu nanti ini saya nggak kelu bahasa, nggak ada hubungannya dengan saya. Langsung saya telepon Sadabida. Sadabida ada acara apa anak bahasa ini, kan ada ngaji bapak hari Rabu kelas 3 Aliyah, kan ngaji bapak ada ujian apa itu ya, anak-anak rame-rame di sini, saya bilang gitu. Ya bu nanti tak telepon Pak Ismanto gitu. Gak ada itu gitu, saya gak ngerti seperti ini, makanya saya kaget tadi ya, betul-betul surprise ini, betul ya. Ya terima kasih. Ya, saya nggak nyangka betul ya. Terus ini sudah dirancang, mungkin saya nggak mikir sama sekali ya. Yang penting
saya didoakan, ya. Saya didoakan apa? Selalu sehat, jasmani sehat, keluarga, ya. Gus, nih semuanya sehat, Bapak terutama. Ini alhamdulillah Bapak setelah bulan Oktober kemarin waktu acara panggung gembira di lapangan. Ya, setelah itu kan acara panggung gembira kelas 3 ya, perempuan itu kan sakit Bapak ya. Nah, sampai baru kemarin waktu ada sepak bola itu apa? Porseni itu baru sembuh. Berapa bulan itu? Selalu bengkak, paling sehari sehat, besok bengkak lagi, digluk-digluk ya. Tetap ayo obatnya tetap gitu ya. Yes, itu baru sehari dua hari ikut sepak bola. Aduh ya. Langsung besoknya bengkak lagi. Ya Allah ya. Senang saya bisa ikut sepak bola seneng aku wes. Kokno 2 hari langsung bengkak. Ya Allah ini kasih obat apa ini saya bingung. Terus alhamdulillah 1 minggu 10 hari sembuh. Insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang Bapak sehat. Ya doakan ya saya sama Bapak selalu sehat. Amin. Diberi kekuatan. Amin. Diberi kesabaran. Amin. Ya Allah. Dan juga kamu ya. Kamu ini pesan saya. Kamu yang kuat, ya. Jadi anak yang kuat, semangat, ya. Gak boleh cengeng, boleh nangis tapi nangisnya gak boleh ditunjukkan ke temannya, gak boleh ditunjukkan ke orang tuanya. Terus di mana? Ya depis. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, terakhir sujud nangiso sakarepmu. Kepada siapa? Allah. Oh, bukan kepada orang tua, bukan kepada temannya. Kalau kamu nangis ya kepada Allah. Itu pesan saya. Jadi gak boleh cengeng, harus kuat. Ibu-ibuan. Wes, kalau kamu kuat nanti insya Allah kamu akan berhasil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, didoakan lagi. Saya minta maaf ya. Barangkali saya membina kamu, ngomong kamu selama 24 jam. Mulai dulu, saya ngomong. Anak-anak mulai tahun 87 sampai sekarang berapa tahun? 30 ya, 30 tahun ngomong anak-anak, dari anak satu nambah anak saya sendiri satu tambah lagi satu 6 tambah sampai sekarang ada 1600-an. Ya. Saya minta maaf barangkali bimbing kamu, didik kamu kurang pas di hati kamu ya. Kadang marah-marah, kadang ya tertawa, kadang macam-macam lah ya. Itu saya niati lillahi ta'ala. Artinya kalau saya marah, enggak saya masukkan ke hati, ya. Tapi untuk apa? Memperbaiki kamu. Jadi niat saya bukan marah dalam hati, artinya terus cengkel, terus tidak, ya. Selamalah saya hilang, ya. Saya itu seorang ibu, mungkin
beda dengan terimaannya anak-anak. Ya, kita menyampaikan apa sesuatu untuk apa ya, untuk supaya kamu menjadi anak yang baik. Tapi mungkin penerimaannya beda, kok dimarahi terus, kok diomeli terus. Ya, nah saya mohon maaf, tapi yang jelas dari hati saya sendiri, saya ingin kamu itu menjadi anak yang baik, anak yang berguna, bermanfaat di dunia dan akhirat. Mohon maaf ya, dan terima kasih yang sangat banyak atas terselenggaranya acara demi saya. Anak-anakku ini anak-anak yang baik, anak-anak yang teguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang menjadi anak yang sukses nantinya. Amin. Itu aja barangkali dari saya. Mungkin Bapak bisa. Mohon maaf ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau membacakan ini hadiah dari Gus Ain. Membuat sendiri ya, tulisan sendiri, ini kaca dipotong-potong sendiri, ini dicat sendiri, semuanya sendiri, nggak ada yang membantu. Ini mau saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Happy birthday, Mam. Alhamdulillah. Ibu sudah menginjak umur yang ke-55. Tidak terasa semua kerja keras dan doa ibu selalu mengiringi perjalanan kami. Dikala kami mendapat masalah, selalu di sana pasti ada doa ibu yang selalu menemani kami. Tidak tahu bagaimana cara kami membalas itu semua. Tapi kami bertekad dalam jiwa, kami tidak akan mengecewakan engkau dan akan selalu menempatkan nama engkau di setiap panjatan doa kami. Agar engkau selalu disayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti sayang dan cinta engkau selama ini kepada kami, Ibu. Gus Ain. Acara yang terakhir yakni pembacaan doa kepada Kiai Haji Nurholis Misbah. Al-waktu iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berdoa, yang pertama mentakiti apa yang disampaikan Ibu. Terima kasih, ini surprise, kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun saya yang ulang tahun Ibu, saya juga ikut merasakan kebahagiaan itu karena perhatian dari kalian luar biasa. Dan lebih berbahagia lagi, ulang tahun itu dikemas dengan sebuah acara yang tidak terbayangkan, sangat kreatif. Ucapan-ucapan ulang tahun kamu sud dengan
kreasi yang luar biasa, sehingga misalnya ulang tahun, ucapan ulang tahun dari anak-anak SD ini menarik. Ya kok mikir sampai anak SD itu. Nah, yang paling lebih dahsyat lagi Mbah. Itu menurut saya menunjukkan kualitas kalian yang kreatif. Ya seharusnya seperti itu santri Al-Amanah. Amin. Hal-hal yang biasa dikemas jadi sesuatu yang luar biasa. Ya toh, ulang tahun kan biasa, ucapan ulang tahun juga biasa, tapi kalian mengemas menjadi sebuah teater yang tanpa kalian sadari ada sebuah memori yang tertanam di dalam otak kita bahwa hari ini indah banget gitu ya. Dan ulang tahun itu sesuatu yang indah. Sekali lagi mewakili ibu dan seluruh keluarga, saya menyampaikan jazakumullah. Moga-moga apa perhatian kalian kepada seorang ibu kelak dibalas oleh Allah. Kalian juga akan diperhatikan oleh anak-anak kalian yang banyak nanti. Itu, mari kita baca surat Al-Fatihah. Moga-moga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Lebih khusus lagi cucu-cucu saya yang akan segera muncul. Ini Aham 2 bulan lagi akan punya anak laki-laki. Terus Alik ini anaknya putri alhamdulillah insyaallah. Jadi cucu kami ada laki-laki Gus Iza insyaallah anaknya putri, ini enggak pakai USG. Moga-moga diberikan kesehatan ya. Amin. Dan kalian bisa bermain dengan anak-anak kecil. Makanya anak kelas 3 Aliyah jangan cepat keluar. Di sini saja nanti ngomong. Kelas 3 SMP, mana kelas 3 SMP? Jangan pindah di sini saja, nanti kamu yang ngomong ya. Jangan pindah, mana yang mau pindah? Jangan. Saya buka pendaftaran baru sekarang. Ya, kelas 3 SMP Putri. Di sini saja. Nanti kalian yang ngomong. Lucu-lucu nanti anaknya. Kalau kalian pindah, kalian enggak tahu itu. Anak kecil yang lucu-lucu itu. Di sini saja. Lo terlambat di pendaftarannya, nanti kan enggak dapat potongan. Nanti tak potong sendiri lebih banyak. Ayo segera daftar nanti ke saya, boleh langsung ke saya aja, enggak usah ke Alia, langsung daftar ke saya kelas 3 ya. Yang mau keluar daftar ke saya enggak jadi keluar, di sini aja daftarnya ke bapak langsung, tak catat jenenge, tak potong rambutnya. Al-Fatihah Sarifah liqadai hajatina min khawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa bisiril fatihah ya kana udu ya kana sa'in ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya rabbana ya sayyidana ya maulana. Kami berkumpul di malam yang indah ini atas karuniamu, juga atas karuniamu pula tergerak di hati kami
untuk memuliakan dan menghormati seorang ibu yang tengah berulang tahun. Ya Rabbana, kami bermohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala keyakinan bahwa Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau mengabulkan segala permohonan yang disertai dengan keyakinan. Moga-moga ibu senantiasa mendapatkan usia yang panjang dan penuh keberkahan. Ilmu yang diajarkannya kepada setiap santri menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Seluruh anak dan cucunya menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Rezekinya diberikan keberkahan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, moga-moga seluruh santri yang hari ini tergerak hatinya untuk memuliakan ulang tahun seorang ibu, juga Engkau berikan karunia yang sama lahir dan batin, yang kelak moga-moga seluruh yang hadir menjadi mar'atus salihah, mar'atus salihah, mar'atus salihah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya suratil Fatihah. Akhiran wabillahi al hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.